Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di Gidel Official. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan kalian berupa nonton, like, subscribe, share, dan komen konten-konten di channel ini. Pada video ini kita akan belajar cara memberikan efek blur di samping kanan dan samping kiri video, atau seperti yang kalian lihat ini. Untuk membuatnya kita bisa menggunakan dua metode, yaitu otomatis dan manual. Kita lakukan dulu dengan cara pertama, yaitu cara otomatis. Masukkan dulu videonya. Di sini secara default di samping kanan dan kiri video akan berwarna hitam. Jadi ini resolusinya 16:9, namun resolusi video yang saya masukkan ini kebalikannya, yaitu 9:16, maka tampilannya akan seperti ini. Ini secara default. Untuk membuatnya menjadi blur, kalian klik timeline video, lalu klik lagi menu edit, kalian cari dan klik pada menu latar belakang. Di menu yang muncul ini, blur, warna, dan pola, kalian klik pada blur. Nah, otomatis kanan dan kiri akan menjadi blur. Blur ini pun mengikuti dari video aslinya. Untuk mengatur tingkat blur, kalian bisa menggunakan menu ini yang di samping kanan ini. Kalian tarik ke atas untuk meningkatkan efek blurnya, atau kalian turunkan untuk mengurangi efek blur. Menurut saya ini yang paling mudah, tapi tergantung kalian nanti. Atau kalian juga bisa memberikan ke background atau efek yang lain, misalkan ini ya, kalian klik menu warna, maka hasilnya akan seperti ini. Kalian klik lagi pada menu-menu yang ada ini. Atau kalian juga bisa mengganti dengan pola. Kalian klik pada pola. Namun pastikan jika kalian mendownload ini, pola ini kalian terhubung dengan internet. Oke, lanjut. Sekarang kita pakai cara kedua, cara yang manual. Untuk melakukan cara manual, pertama kalian klik pada timeline video, lalu klik menu edit, kalian geser dan kalian pilih pada paskan dan isikan ini ya. Kalian klik lagi pada isikan.
Nah, maka gambarnya akan menutupi semua layar, layar video. Lalu kalian kembali. Selanjutnya kalian klik pada menu layer. Kalian scroll ke bawah dan klik pada menu efek. Pada menu yang muncul, mosaik, sorot, dan blur, kalian klik pada blur. Kalian perpanjang sesuai dengan durasi video. Selanjutnya, kalian perbesar efek blur ini sampai menutupi semua layar. Untuk mengatur seberapa kuat efek blur, kalian bisa dengan cara klik pada ini, layer blur, ikon pensil atau menu edit, lalu klik lagi pada kekuatan. Di menu sebelah kanan ini, jika kalian tarik ke atas, maka blurnya akan semakin kuat, dan sebaliknya, jika kalian turunkan, maka blurnya akan semakin melemah, seperti itu. Selanjutnya, kalian copy video ini, atau kalian gandakan dengan cara klik pada video, menu edit, lalu gandakan. Atau kalian juga bisa langsung menambahkan video ya pada layer seperti ini. Ini opsional saja, mana yang mudah menurut kalian. Nah, maka otomatis di samping kanan dan kiri video akan ada efek blur. Atau kita juga bisa gunakan seperti yang saya bilang tadi di awal, kalian gandakan lalu tekan-tahan, turunkan dan pindahkan ke bagian layer. Demikianlah pemirsa cara membuat efek blur di samping kanan dan kiri video. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.